Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Umro sudah berada di area keraton ya. Jadi tadi kita menaiki shuttle car dari parkiran Ngabean di Yogyakarta di jalan apa gitu Umro lupa, nanti Umro cantumin ya di video. Jadi sebelum kita masuk ke keraton, di sini kita harus membeli tiket dulu teman-teman semuanya. Nah ini antrian tempat untuk membeli tiketnya. Kita akan cek ya update-nya berapa harga tiket untuk masuk ke keraton Yogyakarta di kesempatan bulan Juni tahun 2024 ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk antrian tiketnya, itu untuk harga tiketnya sendiri domestik 15.000, untuk WNA itu 25.000 teman-teman. Jadi karena Umro ini sudah pakai tiket grup ya, jadi kita langsung saja masuk di sebelah sini. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut dulu ya. Jadi setelah kita memasuki area keraton ini, udaranya di sini cukup anginnya di sini cukup enak teman-teman, sejuk gitu, nggak terlalu panas ya. Padahal tadi waktu kita di jalan itu cukup panas. Oke teman-teman, jadi begitu kita masuk ke keraton, kita disambut dengan topeng ini ya teman-teman. Ini kalau di Bali namanya boma teman-teman. Jadi dipercaya untuk menolak bala atau menolak mara bahaya seperti itu. Kita akan lanjut dulu ya. Kita sudah mulai memasuki area pertama di Keraton Yogyakarta teman-teman semuanya. Jadi di setiap hari di keraton itu ada pementasan teman-teman. Nah biasanya kalau di hari Kamis ini ada wayang kulit. Kalau kemarin di hari Rebo itu ada wayang golek teman-teman semuanya. Jadi setiap hari itu ada pementasan yang berbeda-beda ya. Nah ini kita akan melihat teman-teman semuanya pertunjukan wayang kulit yang biasa diadakan setiap hari Kamis. Jadi kalau hari Minggu tadi Umro sempat dengar dari beberapa guide yang memang disiapkan oleh keraton itu, setiap hari Minggu ada wayang orang teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini adalah gerbang untuk masuk lagi ke area yang berada di dalam keraton teman-teman. Jadi di sini ada dua buah patung, patung yang ini dan patung yang di sebelah sini teman-teman. Jadi patung ini melambangkan kebaikan dan keburukan, sifat baik dan sifat buruk, keseimbangan alam, asik. Oke kita akan lanjut dulu. Jadi kalau ada yang mencar 45 menit dari pintu keluar itu ya. Boleh, mantap. Oke ya teman-teman, kita akan masuk lagi untuk eksplor lagi ada apa saja di dalam Keraton Yogyakarta ini. Nah di sini ada simbol teman-teman, simbol Keraton Jogja Hamengkubuwono. Siapa lagi monggo yang mau itu baca drama? Yang mau tanya siapa mau tanya? Nah itu teman-teman, itu adalah pendopo, pendopo untuk ruang rapat mungkin ya. Jadi nanti Umro akan jelaskan lagi detailnya. Nah ini adalah rumahnya Sultan di Keraton Yogyakarta teman-teman, itu bisa dilihat ya, itu adalah rumahnya Sultan. Nah ini teman-teman tuh, semoga bisa terlihat dan tersimak dengan jelas. Sip, Umro lanjut lagi ya. Yeah.
Di sebelah sini ada tandu, teman-teman. Ini adalah tandu yang biasanya dipergunakan untuk para bangsawan, pangeran, atau sultan. Tuh, yang sangat antik ya, dan sangat lawas nih, teman-teman. Bisa dilihat dengan payung tedungnya. Oke ya, itu dia tadi area yang tidak boleh kita masuki, yaitu rumahnya sultan, teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi perjalanannya setelah tadi kita melihat ada tandu untuk keluarga kerajaan. Ini adalah fasilitas toiletnya, teman-teman, semuanya di keraton. Yang pernah modal ini, Pak Dio, pernah tanya. Nah, ini tuh lihat, kita modal tadi with the view, teman-teman. Nah, ini ada jendela di sini, mantap. Nah, ini ada Pak Nyoman, ada Pak Dir, mantap ya. Foto-fotonya kalian kirim ke grup Selayar, lu nggak sana nih. Oke, teman-teman, dan ini adalah meriam zaman Portugis ya, di dalam area keraton. Tuh bisa dilihat, teman-teman, semuanya. Tapi memang sudah tidak difungsikan lagi. Joli. Joli adalah angkutan khas dan sakral dari Keraton Yogyakarta. Membawa perlengkapan pengantin nih, teman-teman. Jadi joli ini dipakai untuk membawa perlengkapan pengantin seserahan pada saat ada upacara pernikahan di Keraton Yogyakarta antara, yang pastinya antara sesama kasta, teman-teman. Tuh. Di sini ada replika hiasan janur, teman-teman. Tuh. Lihat ya. Dan di sini ada baju, kebaya, dan batik nih, teman-teman. Tuh bisa dilihat. Ini juga, teman-teman, semuanya baju yang dipakai oleh kaum pria di Keraton Yogyakarta. Mengawali rangkaian upacara di Keraton Yogyakarta itu diwajibkan untuk meminum jamu. Dan inilah dia miniaturnya, teman-teman. Di sini juga ada sarana perlengkapan atau sesajen yang biasa dipergunakan untuk kegiatan siraman. Bisa dilihat ya, teman-teman, semuanya. Ada kepala banteknya juga. Nah, di sini juga ada koleksi kebaya dan batik yang dipergunakan pada saat prosesi upacara, teman-teman, semuanya. Baik, itu tadi ada upacara siraman dengan sesajiannya dan rentetan-rentetan upacara yang akan dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Oke ya, jadi kita akan lanjut lagi untuk lihat-lihat ada apa saja di Keraton Yogyakarta. Nah, di sini ada prosesi siraman, teman-teman. Dengan menggunakan air, dengan air 7 sumber mata air, seperti itu. 7 sumber mata air, teman-teman, semuanya. Nah, di sini ada sumur. Sumur beneran, kah? Oh, sumur beneran, teman-teman, semuanya. Tuh, saya lihat, ya. Nah, mungkin dulu di sini ya, diambil mata air di keraton ini, di sumur ini, untuk prosesi siramannya. Nah, di sini ada etika cara berpakaian, nih, teman-teman. Tata cara berpakaian. Bisa dilihat ya, dari atas sampai ke bawah. Dan pada saat upacara nikahan, kurang lebih panggungnya atau prosesinya dan pakaian yang dipergunakan seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, ini adalah jempana yang kita lihat tadi, teman-teman, di depan. Yang dipakai untuk membawa atau menggayot pengantinnya. Di sini juga ada kereta Jongwiat. Kereta Jongwiat nih, teman-teman. Tuh. Yang biasa dipakai berkendara oleh sultan. Dan di sini adalah dalam kirap. Iring-iringan yang mengawal sultan dan prosesi upacara. Oke ya. Di sebelah sini adalah ruangan konservasi, teman-teman.
untuk menjaga aset-aset yang ada di dalam keraton ini, perbaikan-perbaikan untuk merawat barang-barang peninggalan yang ada di keraton itu. Jadi seperti keris, ada lukisan, ada aset-aset lainnya, benda-benda bersejarah seperti topeng itu direstorasi atau diservis di sini. Seperti ini teman-teman semuanya. Ini teman-teman semuanya, jadi seperti benda-benda pusaka itu diservis atau direstorasi dan dirawat di sini. Nah, ini contohnya seperti ada sedang merawat bingkai lukisan yang kuno seperti itu. Oke ya, kita akan lanjut lagi teman-teman semuanya. Setelah tadi kita dari ruangan sebelah sana untuk prosesi pernikahan dan siraman, dan di sebelah sini di ruang konservasi untuk merawat benda-benda peninggalan dan pusaka yang ada di keraton, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Nah, di sini ada bangunan juga, bangunan yang cukup tua teman-teman. Kita akan lihat ada apa saja di sana. Di sebelah sini ada kentongan raksasa teman-teman, itu bisa dilihat ya. Kentongan raksasa, dan di sebelah sini ada beduk teman-teman semuanya. Ada beduk besar juga. Tuh. Ini adalah ruangan apa gitu? Ada apa Jero di dalam Jero? Lukisan ya? Oh, jadi di sebelah sini ini adalah ruang lukisan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini teman-teman. Dari ruang lukisan lurus kita tembus ke pendopo teman-teman. Nah, jadi di sini nanti ada kita bertemu dengan di dalam ada juga lokal guide yang akan mengawal kita untuk memberikan penjelasan di Keraton Yogyakarta. Nah, itu dia pendoponya teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi ke pameran temporari Abimantrana upacara adat Keraton Yogyakarta. Oh ya, sige. Sini ada animasi teman-teman semuanya, itu bisa dilihat antara pantai selatan, benteng, keraton, tugu dan gunung berapi, bisa dilihat teman-teman semuanya. Ini adalah resume dari Kipal Abi. Dilihat ya. Oke ya teman-teman semuanya, jadi kita akan lanjut lagi untuk explore dan walking tournya, travel virtual tournya di Keraton Yogyakarta. Nah, ini ada benteng di sini. Ada miniatur benteng. Nih. Ini yang Supermam ketawain waktu kita touring ke Jogja. Pak Jokowi, gimana Pak Jokowi? Bagaimana menurut Pak Jokowi pendapatnya terkait dengan acara di keraton ini Pak Jokowi? Ya, luar biasa ini. Luar biasa ya. Nanti so, tolong diperhatikan. Baik, nanti kan kita melestarikan budaya. Oke, ya. Tolong dibantu ya. Baik, siap ya, Pak Jokowi, ya. Terima kasih ya. Saya melihat dulu di dalam siap. Ya. Ya, siap Pak Jokowi. Oke teman-teman, jadi di sini ada Museum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi di sini ada komplek keraton ya, ada bangunan-bangunan yang mana kita dilarang untuk masuk ke dalam area ini teman-teman, karena di sini dirantai itu. Seperti tadi di koleksi lukisan keraton itu kita tidak boleh masuk, kalau mau masuk itu ada biaya tambahan Rp50.000. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman semuanya menuju ke sini.
Ayo Bang. Akulturasi Islam terjadi pada masa Kerajaan Mataram. Hati-hati kepala. Nah, ini adalah model sesajen, teman-teman. Tuh. Yang dipergunakan untuk persembahan tradisi di Keraton Yogyakarta. Nah, ini adalah beberapa sarana yang dipergunakan untuk prosesi siraman sebagai jalan keselamatan ibu yang sedang hamil, teman-teman. Jadi, kalau kita perhatikan dari tadi, dari awal kita masuk keraton itu ada tradisi untuk di awal itu ya nikahan, sampai dengan ibu hamil, sampai dengan prosesi siraman. Teman-teman semuanya, jadi kalau di Keraton Jogja ini hampir sama ya, kayak di Bali ada prosesi lahiran dan kendi ari-ari, yang mana kendi ari-arinya itu ditanam juga seperti yang biasa tradisi juga kami laksanakan di tempatnya umroh di Bali, teman-teman. Nah, ini ada kurungan ayam yang dipakai juga prosesi untuk lahiran. Bisa dilihat ya. Nah, hampir sama budayanya seperti di Bali. Bali, Kejawen mirip, teman-teman. Ini teman-teman semuanya. Jadi dengan adanya modernisasi di sini, kita juga pemahamannya juga lebih jelas. Kenapa umroh nggak dijelasin satu-satu? Nah, kenapa umroh nggak jelasin satu-satu, teman-teman? Jadi nanti biar teman-teman juga bisa meluangkan waktunya untuk datang ke Keraton Yogyakarta di saat teman-teman berlibur ke Jogja, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman semuanya, ada foto beliau di sini. Beliau, Om Bro juga nggak tahu. Yang pasti ini adalah salah satu tokoh di Keraton Yogyakarta. Memula leluhur, oh, sama seperti di Bali ini, teman-teman. Kita sangat percaya sekali dengan memuja leluhur seperti itu. Bisa dilihat ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itu dia ya sekilas tentang Keraton Yogyakarta, teman-teman. Oh ya, ini ada spot lagi satu yang belum umroh kunjungi. Coba umroh akan masuk ke sebelah sini. Siapa Jokowi? Siapa Jokowi? Ya. Ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Kita akan coba masuk ke sini. Nah, ini teman-teman semuanya adalah setup table dinernya keluarga raja. Bisa dilihat ya. Garpunya aja tiga nih, teman-teman. Tuh. Jadi setup tempat makan keluarga kerajaan. Yang dengan aksesoris-aksesoris atau perlengkapan-perlengkapan makan klasik. Nah, di sini ada rampadan, teman-teman. Perlengkapan minum teh keraton dengan cangkir-cangkirnya. Tuh, bisa lihat. Pak. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itu dia tadi sekilas beberapa spot-spot yang kita kunjungi yang ada di dalam Keraton Yogyakarta. Jadi bagi teman-teman semuanya yang penasaran, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa coret-coret di kolom komentar, nanti kita akan sharing di sana. Dan di konten berikutnya, Om Bro akan ajak teman-teman semuanya untuk ke pemandian Taman Sari masih di area Yogyakarta, teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu. Jangan di-skip videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel DK6060 Bro.
Ini adalah tiket masuknya teman-teman. Harga tiket domestik dan internasional. Bisa dilihat ya. Tuh. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Mengeksplor ada apa saja di situs Taman Sari, Taman Patehan, Kraton Yogyakarta. Ini dia ada denahnya di sini teman-teman, denah Pesanggrahan Taman Sari, Kraton Yogyakarta. Di sini ada seperti situs bangunan. Teman-teman. Ada dua di sini ya, di sini satu dan di sebelah sana satu. Nah, kita akan ambil tiket dulu untuk masuk ke dalam area Taman Sari. Oke ya, ini dia tiket masuknya teman-teman di Taman Sari. Jadi tadi yang warna hijau di keraton dan ini di Taman Sari. Oke, kita akan lanjut dulu. Teman-teman, kita mulai memasuki area Pesanggrahan Taman Sari. Di sini ada ruangan-ruangan, teman-teman. Dan di sini ada ruangan-ruangan juga. Terus sekali ya. Oke ya, jadi nanti ada ruangan-ruangan yang ada penjelasannya. Umro akan bantu jelaskan sekilas. Dan nanti kalau misalnya tidak ada penjelasannya, mungkin Umro akan cantumkan di video, teman-teman. Nah ini ya. Ruangan-ruangan di sini juga ada beberapa guide-guide lokal yang memandu teman-teman nanti kalau ingin dipandu untuk mengetahui sejarah daripada Taman Sari ini. Gapuro Panggung, teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman. Jadi tadi sempat dengar-dengar penjelasan dari guide lokalnya. Di sini ada pohon langka, pohon kepel, teman-teman. Tuh. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Jadi saat ini kita akan masuk ke pemandian. Balinya di mana? Ya, Balinya dan pasar pak. Ya. Masih dipakai mandi nih pak, tempatnya pak. Sekarang udah nggak mandi lagi. Sekarang udah nggak pakai pemandian mandi, lagi. Mandi pakai sarung. Oh mandi pakai. Oke teman-teman semuanya, jadi ini ada banyak koin-koin ya di dalam kolam, tuh bisa dilihat. Jadi karena apa? Karena di sana ada patung naga teman-teman. Jadi kepercayaan orang Chinese kalau ada patung naga di kolam itu buang koin bisa rezekinya kembali lagi. Tarumru akan ajak melihat patung naga di sebelah sana. Nah, di Taman Sari ini juga ada seperti tugu untuk tempat sesajen ya teman-teman semuanya tuh. Nah, itu dia di Taman Sari, di kolamnya nih teman-teman semuanya. Jadi ada dua bangunan di sini, ada bangunan di sebelah sana, gedung yang bertingkat. Ada bangunan gedung di sini yang tidak bertingkat teman-teman, yang di sebelah sini. Bisa dilihat ya. Oke, kita akan mendengar penjelasan lagi dari guide, setelah itu Om Bro akan jelaskan ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah Om Bro mendapat penjelasan sedikit tadi dari guide lokal yang ada di Taman Sari ini teman-teman. Jadi Taman Sari ini sendiri dibangun di tahun 1758. Jadi seperti yang Om Bro sudah sampaikan tadi, kenapa di sini ini banyak sekali ada koin-koin yang dibuang ke dalam kolam tuh teman-teman semuanya. Om Bro zoom ya. Nah bisa dilihat, sip. Jadi di sini ada patung naga teman-teman. Jadi kepercayaan orang Chinese dengan adanya naga di kolam yang dipercaya sebagai wujud angka 8 itu agar rezeki bisa kembali. Oke ya, jadi di konsep bangunan ini ada konsep arsitektur bergaya Cina dengan atap-atap kelenteng bergaya Jawa dan Portugis. Dan untuk akulturasi budaya atau agama yang ada di bangunan Taman Sari ini ada tiga agama di sini akulturasinya, yaitu agama Buddha dengan simbol lotus-lotus ini teman-teman di kolam. Ada akulturasi agama Islam dan Hindu. Hindu dengan sculpture nih, ukiran boma di arsitektur bangunannya. Jadi untuk Taman Sari sendiri ini itu dibangun di tahun 1758 yang dibantu oleh
Adipati dari Madiun, yaitu Mangku Dipura, teman-teman. Kalau Omro nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi. Nah, ini dia sejarah singkat tentang Taman Sari. Dan di sini ada bangunan yang bertingkat ini. Itu bisa dilihat. Di sini adalah permandian para selir. Jadi nanti kalau sultan atau raja ingin memilih selir, tuh sultannya bisa ngintip dari bangunan yang paling atas di sebelah sana, teman-teman. Tuh. Dan di sebelah sana adalah ruang ganti. Jadi kalau dulu mereka tuh mandi di sini, para selirnya itu rajanya memilih selir yang mana yang dirasa paling cocok, paling pas. Nanti rajanya mengintip dari atas sana, sultannya, tuh bangunannya. Oke ya, jadi seperti itu penjelasan tentang Taman Sari, pesanggrahan Taman Sari ini, teman-teman semuanya. Jadi semakin siang, di jam 12.05 semakin ramai ini Taman Sarinya. Ini dia teman-teman, bangunannya untuk raja mengintip para selir yang sedang mandi di sini, teman-teman. Tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, sejarah singkat tentang pemandian Taman Sari ini. Tuh bisa dilihat di belakangnya Omro. Cuacanya cukup panas nih, jam 12 siang Jogja. Kita eksplor beberapa spot lagi sebelum nanti kita akan makan siang di Sate Pak Pong. Oke ya, dari patung naga ini teman-teman, di bangunan di tempatnya sultan mengintip selirnya. Di sini ada kolam lagi. Nah, di sini adalah tempat tidur untuk sultan. Ini ada tempat tidur untuk sultan untuk rehat sehabis mandi, teman-teman. Nah. Dan kalau apabila ada selir yang sudah terpilih, selir yang tadi mandi di kolam utama itu diajak mandi di sini oleh sultan. Nah, jadi di sini adalah pemandian untuk sultan nih, teman-teman semuanya. Tuh. Ini ya. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Nah, itu tadi di atas tempat sultan mengintip selirnya yang sedang bermandi. Dan ini adalah tempat mandi khusus untuk keluarga kerajaan. Apabila selir sudah terpilih, diajak mandi bareng di sini. Asik mandi bareng, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itu tadi tempat pemandian khusus untuk sultan di bangunan yang bertingkat ini, teman-teman. Nah, itu di belakang. Jadi Omro akan lanjut lagi ke spot berikutnya. Nah, di sini juga ada gapura ya, teman-teman. Gapura Agung namanya. Seperti namanya Omro ya, Agung, asik. Tuh. Kita akan coba naik ke atas Gapura Agung, teman-teman semuanya. Nah, ini dia Gapura Agung. Oh. Tuh, teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu jalan-jalan kita di Taman Sari Pesanggrahan. Kita akan lanjut dulu untuk cari makan siang bersama rombongan menuju ke Sate Pak Pong, Imogiri, Bantul. Sekian dulu ya konten kita kali ini, konten keraton dan konten Taman Sarinya. Untuk anak-anaknya Omro dan Supermam di rumah, selamat menyaksikan konten jalan-jalannya Omro jomblo di Jogja. Asik. Oke ya, jadi sekian dulu kontennya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe channel DK6060 Bro. Jangan lupa follow akun Instagram dan IG-nya. Dan TikTok-nya Omro. @DK6060 Bro. Oke ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.